حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من هذائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dikasihi pengerusi surau Wangsa Melawati yang berusaha saf-saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa, para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, iaitu nikmat yang diberikan kepada kita nafas dan kekuatan, diberikan kepada kita untuk meneruskan, ya, iaitu amalan-amalan kita, amal ibadah kita. Ha, maka tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang keemasan kepada kita selagi mana kita ini berada di alam dunia ini, selagi mana kita ini hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kadang-kadang ada kalanya sehingga ada yang umur 80-an, ada sehingga kan 90-an, tetapi walaupun ia melakukan apa, iaitu ibadah sebanyak-banyaknya tuan-tuan, maka tuan-tuan, apa yang perlu mereka itu selaku seorang muslim, mereka ini memerlukan iaitu rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seseorang itu tuan-tuan tidak memerlukan rahmat, bagaimana? Maka tuan-tuan, timbangannya kemungkinan ia tidak akan bergerak, iaitu timbangan-timbangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, penuh dengan pancaroba, penuh dengan iaitu ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak menjangkakan bahawa masuknya kita ini tahun 2020 sebegini jadinya tuan-tuan. Maknanya kita mengetahui bahawa wawasan 2020 masa kecil kita ataupun semasa dewasa kita, semasa remaja kita, kita tahu wawasan 2020. Masuk sahaja wawasan, masuk sahaja 2020 ni tuan-tuan, tak dijangka. Perkara ini berlaku tuan-tuan adalah qada dan qadar daripada Allah. Tetapi perlunya kesabaran. Sebab itu, bila mana berada di alam dunia ini tuan-tuan, selagi mana kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala itu, selagi itulah Allah akan menguji kita sehinggalah hari kiamat. Sehingga hari kiamat tuan-tuan, Allah akan uji kita. Allah nak melihat kita ini bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tuan-tuan berkaitan dengan apa, iaitu bawaan kita, berkaitan dengan apa, iaitu apa yang akan kita bawa di alam barzah nanti, iaitu amalan-amalan ke kita tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tuan-tuan,
Kita akan membicarakan lagi bagaimana iaitu pertemuan roh-roh, iaitu kesinambungan pada bulan yang lalu. Pertemuan roh-roh yang berada di langit. Maka tuan-tuan, kita teruskan pada malam ini tuan-tuan, insyaAllah. Sebelum tu kita buka dengan umul kitab bagi memberkati lagi pertemuan kita, pengajian kita pada malam ini. Moga-moga kita ini dapat memahami dengan sebaik-baiknya tuan-tuan, dan tidak lupa juga kepada arwah-arwah yang sudah mendahului kita tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Mudabbih berkata bagi Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah dusun pada langit yang ketujuh. Nama dusun tersebut ialah Baida. Di situlah berhimpun semua roh orang mukmin. Dan apabila seseorang meninggal dunia, roh orang-orang mukmin mendapatkannya, lalu bertanya tentang khabar di dunia bagaikan orang yang kehilangan kaum keluarga. Bertanya kepada seseorang yang datang dari perjalanan yang jauh menemui mereka. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan iaitu pertemuan roh. Iaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala, apa pendapat daripada Wahab bin Munabbih ini tuan-tuan, mengatakan bahawa roh itu akan ditempatkan di satu tempat, iaitu di Baita. Di situ kalangan iaitu orang-orang yang terdahulu, yang sudah mendahului kita. Di situlah tempatnya apa? Ditempatkan iaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tuan-tuan, mereka ini diangkat daripada langit kepada satu langit. Tuan-tuan, sehinggalah langit yang ketujuh kemudian ditempatkan di satu tempat, iaitu roh tersebut di kalangan orang-orang yang beriman. Maka di situ tuan-tuan, mereka ini berpeluk-pelukan. Sebab itu tuan-tuan, mungkin kita ingat, mungkin ada pernah dengar tuan-tuan, orang dulu-dulu, orang lama-lama, orang tua-tua dulu tuan-tuan, ada kata, tak apa, nanti kita jumpa lagi. Bagi orang beriman, bagi orang Islam tuan-tuan, seorang mukallaf ni percaya iaitu tempat kuburan ni tuan-tuan, tempat persinggahan sementara. Ni tuan-tuan, tempat persinggahan sementara. Bagi orang kafir tuan-tuan, percaya apa? Percaya mereka ini tempat itu adalah tempat selama-lamanya. Bahawa orang-orang Islam ini mengakui bahawa tempat itu tempat sementara. Kerana apa? Kerana akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dibangkitkan, maka disitulah berlakunya hari akhirat, hari pembalasan. Iaitu pembalasan dikira segala amalan-amalannya tuan-tuan. Tetapi perlu diingat tuan-tuan, segala amalan-amalan kita ni tuan-tuan, bila mana malaikat mungkar dan nakir turun sahaja untuk menyoal soal jawab ahli kubur ni tuan-tuan. Soal jawab ma rabbuka, ma nabiyuka, semuanya akan dipersoalkan. Satu persatu bila mana dipersoalkan tuan-tuan, awalnya tuan-tuan, malaikat mungkar dan nakir tuan-tuan, dia tolak semua tepi-tepi tu. Maknanya tuan-tuan, solat kita dia tolak tepi, apa zakat kita, sedekah kita, semua dia tolak tepi tuan-tuan. Sebelum amalan-amalan ini membackup kita tuan-tuan. Maka apa yang tinggal tuan-tuan, hanya satu saja yang berada di dalam hati kita, iaitu Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan iaitu ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Sesekali tuan-tuan, jangan kita tinggalkan. Dan jangan kita ini tuan-tuan, tidak, mana tuan-tuan, jangan kita ini tinggalkan iaitu memegang mushaf tersebut tuan-tuan. Mushaf kita pegang, kita baca tuan-tuan. Peluang-peluang ya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana mungkin ana pernah nyatakan tuan-tuan, satu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang gering. Mungkin tuan-tuan ingat kita dah terlupa ke wallahu a'lam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang gering tuan-tuan. Bila mana Rasulullah ini teringat. Rasulullah sedang gering, lalu bertanya kepada
Jibril, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, bila mana aku ini wafat, adakah kamu ini akan turun lagi ke dunia? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, ya, aku akan turun lagi. Untuk apa wahai Jibril alaihissalam? Iaitu untuk mengangkat, untuk mengangkat apa dia, iaitu untuk mengangkat mutiara-mutiara yang kamu tinggalkan. Apa dia tuan? Iaitu roh-roh Al-Quran. Roh Al-Quran inilah yang diangkat oleh Jibril alaihissalam. Kita lihat sekarang tuan. Bagaimana keadaan sekarang ini bila mana manusia ini tuan sambil lewa. Yang hanya jadikan Al-Quran itu ada waktu-waktu tertentu sahaja. Contohnya tuan-tuan, pada waktu bila tuan-tuan? Mereka ini ingat. Iaitu pada waktu adanya kematian. Kematian, mereka ini pegang Al-Quran. Pada waktu bila tuan-tuan? Iaitu pada waktu adanya majlis-majlis saja. Ada khatam Quran, time itulah kita khatam semua tuan-tuan. Tiga kul, Alhamdulillah, selesai. Maknanya muslimin. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tidak yang sedemikian tuan-tuan. Moga-moga kita ini sentiasalah dikatakan dengan Al-Quran, Al-Quran tersebut. Yang mana tuan-tuan, sebab itulah bila mana para ulama pun mengatakan bahawa bila mana seseorang itu yang berada di dalam rumah itu tuan-tuan yang tidak pernah membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan adanya iaitu makhluk-makhluk yang lain akan duduk bersama-sama tuan-tuan. Ini Al-Quran. Al-Quran dan solatnya tuan-tuan. Solat ketika itu, sebab itulah solat pun amat penting bagi seorang yang beragama Islam. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan pada waktu susah lah mereka ni nak solat. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita ni tuan-tuan, Alhamdulillah dia buka hati kita untuk meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik tentang ruh ni tuan-tuan. Bila mana diangkat satu persatu tuan-tuan sehinggalah ke baitat ni tuan-tuan. Dan di situlah tuan-tuan pertemuan di antara ruh-ruh yang terdahulu. Ruh-ruh yang terdahulu ibaratnya orang, kalau contohnya tuan-tuan, ibaratnya seseorang itu bila mana balik daripada haji. Macam itulah tuan-tuan, mereka ni akan berpeluk-pelukkan. Berpeluk-pelukkan dengan sebab apa? Dengan sebab iaitu mereka ini tergolong di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tuan-tuan, bila mana berpeluk-peluk, mereka ni akan bertanyakan apa yang disebutkan tadi tuan-tuan, bertanyakan khabar di dunia. Siapa dia? Iaitu orang yang masih hidup di alam dunia ini. Siapa dia orang yang masih hidup? Kitalah. Yang berada di alam dunia ini tuan-tuan, ditanyakan tuan-tuan, apa khabar orang yang berada di alam dunia? Adakah berita gembira yang kamu bawa kepada kami? Berita gembira apa tuan-tuan? Iaitu mereka ini, adakah mereka ini yang hidup di alam dunia ini mengingati akan yang berada, yang sudah mendahului tuan-tuan? Mereka yang sudah mendahului, iaitu orang-orang yang dah mendahului kita. Contoh nenek moyang kita pun dikira sekali tuan-tuan, sekiranya mereka itu tergolong di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka diceritakan hadis yang marfu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa segala amal dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Dan dibentangkan kepada anak, kepada bapa dan kepada ibu yang telah meninggal dunia pada hari Jumaat tersebut. Maka sekiranya mereka itu mendapati amal soleh dilakukan oleh saudara mara mereka yang masih hidup, gembiralah mereka. Dan muka mereka berseri dan bercahaya. Oleh itu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu menyakiti saudara maramu yang telah meninggal dunia. Maka tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita, iaitu menceritakan perihal-perihal orang-orang yang sudah mendahului. Orang yang dah dahulukan kita ni jangan kita cerita sekalipun tuan-tuan. Maksudnya iaitu cerita perihal keaiban-keaiban ataupun keburukan-keburukan mereka ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi dikatakan bahawa bila mana Rasulullah katakan bahawa itu roh ni akan berkeliaran. Roh ni akan melihat akan saudara maranya, lagi-lagilah keluarga yang terdekat.
iaitu keluarga yang mana mereka ini adakah mereka itu membacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuan-tuan, atas kemampuan kita. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikatakan para ulama tidak menyatakan bahawa bila mana kita buat teluri ni, contohnya ada yang sebut orang-orang dahulu kala tuan-tuan dikata roh ni akan turun 3 malam, roh ni akan turun 7 malam, roh ni akan turun 40 malam. Ada yang sebut sehingga 100 malam tuan-tuan. Tetapi para ulama tidak menyatakan yang sedemikian. Ini sebenarnya atas kemampuan masing-masing. Atas kemampuan kita boleh mana tuan-tuan nak buat, buat. Tak nak buat tuan-tuan, mak buat adik-beradik. Ataupun buat sendiri tuan-tuan. Maknanya selaku kita ini sebagai, maknanya tuan-tuan, sebagai mengingati orang-orang yang terdahulu. Kalau contohnya, tidak ada melakukan yang sedemikian tuan-tuan. Dengan bacaan tahlil, dengan bacaan Yasin tersebut. Bagaimana keadaan iaitu anak-anak kita ataupun tuan-tuan cucu cicit kita di masa akan datang. Ya, ditakuti pupus tuan-tuan. Perkara-perkara ini ditakuti pupus. Sebab itu tuan-tuan, peluang-peluang mereka-mereka yang berpegang dengan ajaran-ajaran yang lain. Contohnya. Contoh kan, kita ni ahli sunnah wal jamaah. Maknanya tuan-tuan, mereka yang berpeluang-peluang, dia kata ada peluang daripada melakukan perkara-perkara sedemikian. Maka tuan-tuan, macam-macam lah yang dikatakan perkara-perkara tersebut. Sedangkan perkara-perkara tersebut selagi mana tidak melanggar syariah, selagi mana tidak melanggar iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, selagi itu kita ini boleh melakukan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka tuan-tuan, lakukanlah apa yang boleh kita lakukan selagi mana ia tidak membawa dosa. Tuan-tuan, sebab itu perkara ini perkara yang baik-baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya ada dua orang lelaki mukmin yang bersahabat dan dua orang lelaki kafir yang juga bersahabat. Dua-dua sahabat. Maknanya tuan-tuan, orang yang beriman tadi iaitu bersahabat di antara satu sama lain. Manakala bila mana matinya, dia diberikan khabar gembira oleh malaikat tentang syurga. Ini di kalangan orang-orang mukmin. Salah seorang tadi mati tuan-tuan. Dua orang bersahabat iaitu dengan sebab apa? Dengan sebab iaitu sahabat, iaitu saling mengingati di antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, carilah dikatakan sahabat-sahabat yang boleh mengingati kita kepada perkara-perkara kebaikan tuan-tuan. Tidak semestinya dia itu alim. Sebab itu tuan-tuan, kalau seseorang itu tuan-tuan, pada asalnya contohnya mereka ni memanglah dikatakan dulu-dulu teruk, contohlah kan. Tiba-tiba tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan, dia lagi baik. Nampak dia lagi baik daripada kita tuan-tuan. Lalu dia nasihatkan kita tuan-tuan. Apa kita nak buat tuan-tuan? Kadang-kadang ada orang yang berpendapat, ada orang yang berpandangan, engkau ni dulu macam ni. Takkan kau nak nasihatkan aku? Maka tengok tuan-tuan, tak perlu kita, mana tuan-tuan, ambil apa yang dia nasihatkan kita. Mana tuan-tuan, peluang-peluang kepada kita. Mungkin dengan hidayah tersebut, dia lebih warak daripada kita. Dia lebih alim daripada kita tuan-tuan. Sebab itu, kita jangan ini, mana tuan-tuan, jangan kita menghina seseorang itu. Sedangkan ini kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang itu. Baik. Maka dalam pada itu, teringatlah dia kepada sahabatnya. Lalu dia berkata apa tuan-tuan? Iaitu sahabat yang meninggal dunia tadi, iaitu salah seorang sudah meninggal dunia. Lalu dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinyatakan tuan-tuan bila mana dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang beriman, sahabat yang sentiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya sahabatku ini sering menyuruhku supaya taat kepadamu dan kepada Rasulmu. Dia menyuruh aku melakukan kebaikan dan melarang aku daripada melakukan kejahatan. Dia memberitahuku bahawa aku akan berjumpa dengan
Dengan itu, wahai Tuhanku, janganlah engkau sesatkan dia setelah kematianku. Sehinggalah engkau memperlihatkan kepada apa yang aku dapat lihat ini. Dan engkau reda kepadanya seperti engkau reda kepadaku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat kita. Sahabat kita yang mana, tuan-tuan? Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia mendoakan kepada kita, tuan-tuan. Tapi kita perlulah mana, tuan-tuan? Syurga ni, tuan-tuan. Sebab itu syurga ni, tuan-tuan, bila mana masuk saja ke alam barzah, ada syurga. Syurga yang disebutkan. Ada pendapat-pendapat di kalangan ulama mengatakan bahawa, iaitu syurga berada di alam barzah adalah syurga yang sementara. Maksudnya bukan syurga yang kubra. Maksudnya, tuan-tuan, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba, kepada hamba-hambanya. Neraka, ada neraka yang mana, tuan-tuan, bukan neraka yang kubra tersebut. Maksudnya, neraka yang besar. Maksudnya, ada iaitu azab-azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu, sahabatnya itu meninggal dunia. Bertemulah roh mereka, lalu kedua-duanya diberitahu bahawa mereka ni saling memuji di antara satu sama lain. Maka tuan-tuan, seorang lagi meninggal. Seorang tadi dah meninggal. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada sahabat aku yang sentiasa mengingatkan aku kepadamu, ya Allah. Yang sentiasa mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perkara-perkara yang makruh, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehmu, ya Allah. Maka tuan-tuan, sahabatnya, tuan-tuan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya meninggal dunia, meninggal juga, tuan-tuan. Sama-sama meninggal, maka roh ni bertemu di antara satu sama lain. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita melihat, adakah mereka ini, tuan-tuan, ahli kubur ni bertemu di antara satu sama lain? Ya, mereka bertemu. Bertemu, tuan-tuan, ziarah menziarahi di antara satu sama lain. Kubur sebelah-sebelah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau contoh kita lihat sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia letak mana yang kosong, kan? Mana kubur-kubur ni letak mana kosong. Kalau orang dulu-dulu, tuan-tuan, siap dicari apa, tuan-tuan? Dicari saudara mara. Pasal nak, tuan-tuan? Pasal nak, tuan-tuan? Kalau kubur ni, kan? Okey, nenek dia, okey, tanam kat sini. Contoh, atuk dia pula, tanam kat sini. Ayah dia, siap. Kadang-kadang rapat-rapat, tuan-tuan. Ini di antara asbab-asbabnya, tuan-tuan. Tapi kalau kita lihat sekarang, sebab mungkin dikatakan pihak jawi ataupun pihak jais sendiri, tuan-tuan, dengan sebab apa? Kekurangan, kan, tanah tersebut. Sebab itu diletak je mana yang mana ada ruang-ruang tersebut, diletaklah kuburan-kuburan tersebut, tuan-tuan. Sebab itu kalau contohnya ada kemampuan, tuan-tuan, tempah dulu, kan? Sebelah ni aku nak tempah je, siap. Contoh, dia ada kemampuan. Kita tak nafikan, tuan-tuan. Ada orang yang menempah. Dia tempah siap-siap, dia bayar siap-siap, tuan-tuan. Untuk kuburan-kuburan dia. Maknanya, tuan-tuan, di antara salah satu persediaan-persediaan itu atas orang-orang yang berkemampuan. Maknanya kalau contoh kita tidak mampu, tak ada masalah, tuan-tuan. Di mana saja kita meninggal, di situlah kita akan dikuburkan, tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, tuan-tuan, bila mana kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dikatakan amalan-amalan tersebut. Amal soleh kita, amal ibadah kita, tuan-tuan, kita memerlukan iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sebanyak mana pun amalan kita, tuan-tuan, iaitu rahmat. Sebagaimana di dalam satu peristiwa ni, tuan-tuan. Peristiwa ketika itu, seorang Bani Israel dipanjangkan umurnya sehingga 700 tahun. 700 tahun, tuan-tuan. Bayangkan 700 tahun. Kalau contoh kita ni dipanjangkan umur sehingga 80, 90, wallahualam, moga-moga tak sampai lah nyanyuk, kan? Tak adalah sampai nyanyuk, tuan-tuan. Nyanyuk ni tak ada apa dah. Tak dapat dah, dia kata, tuan-tuan. Iaitu amal-amal sebab akal fikiran, tuan-tuan, dah macam kanak-kanak dah, tak ada dah. Tak ada apa, iaitu tak, tidak diterima dah, pakai paper balik, kan? Maka tuan-tuan, mudah-mudahan tidak sampai kepada tahap yang sedemikian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seorang Bani Israel ni, tuan-tuan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga 700 tahun. Bila mana 700 tahun, tuan-tuan, Allah panjangkan umur dia sampai 700 tahun, lalu dia dengan sikap sombongnya,
dengan sikap sombong ni tuan-tuan, dengan dia kata apa? Bila mana dia mengatakan Allah memanjangkan umur aku ni, ha, panjang dah umur aku. Sampai tahap 700 tahun, maknanya tuan-tuan mungkin ha, dalam 600 lebih pada waktu itu. Sehingga dia kata apa tuan-tuan? Ha, aku ni ha, buat amal ibadah. Iaitu maknanya tuan-tuan semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan amal solat. Amal ibadah solat ni tak pernah tinggal langsung. Ha, yang wajib tidak tinggal lah. Maka tuan-tuan ditambah pula dengan perkara-perkara yang sunat. Ditambah lagi tuan-tuan dengan perkara-perkara yang sunat. Dengan perkara-perkara kebaikan yang lain-lain tuan-tuan. Lalu dikatakan apa tuan-tuan? Ha? Maka aku ni, ha? Moga Allah Subhanahu Wa Taala ni, ha? Timbang amalan-amalan aku ini, aku masuk syurga ni, moga-moga aku ni masuk syurga. Bukan dengan sebab rahmat daripada Allah. Moga-moga aku masuk syurga ini, ha? Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan-amalan aku yang aku lakukan. Sebab panjang umur aku. Allahu Akbar. Sombong, tuan-tuan. Lalu akhirnya, tuan-tuan, Allah tarik balik rahmatnya. Kerana apa? Kerana pada awalnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Ha? Allah katakan kepada malaikat-malaikat. Ha? Dikatakan kepada malaikat, bagilah rahmat kepada orang sekian-sekian. Kerana mereka ini, kerana dia ni tak pernah tinggalkan amalan-amalan. Kerana dia ni tak pernah tinggalkan solat. Kerana dia ni tidak pernah melakukan perkara-perkara kemungkaran semasa dalam kehidupannya. Maksudnya tuan-tuan, pada waktu dia makan, dia makan. Pada waktu dia minum. Pada waktu dia apa tuan-tuan? Pada waktu dia, ha? Pada waktu dia rehat, dia rehat. Dan tidak pernah meninggalkan amalan-amalan tersebut. Sehinggalah apa yang terjadi tuan-tuan. Dan ketika itu, sehingga bertepatan umur 700 tahun Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awalnya Allah dah bagi, dia kata berilah kepada dia ni rahmat supaya dia ni aku izinkan ia ni masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia mengatakan yang sedemikian, Allah kata apa? Tarik balik rahmat tadi. Timbanglah segala amal ibadahnya. Timbanglah segala apa yang ia telah lakukan selama mana ia hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat ini menjalankanlah tugas. Ha? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijalankan tugas tadi tuan-tuan, maka ditarik balik rahmat tadi tuan-tuan. Maka bila mana ditimbang sahaja tuan-tuan, apa terjadi tuan-tuan? Bergerak sedikit sahaja timbangan tersebut. Bergerak sedikit sahaja tuan-tuan. Ha? Maksudnya di sini tuan-tuan, bayangkan kita tuan-tuan, mungkin ada yang umur 40-an. Mungkin ada yang umur 70-an, 80-an tuan-tuan. Bayangkan, ha, maknanya tuan-tuan, ha, amalan-amalan kita tak campur dengan apa dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka Allah kata apa tuan-tuan? Bila mana Allah katakan kepada malaikat, bila mana ditimbang saja tidak mencukupi kepada tahap masuk ke syurga-Mu ya Allah. Maka Allah kata apa tuan-tuan? Ha, campakkan ia ke dalam neraka-Ku. Astagfirullahalazim. Ha, na'udzubillah tuan-tuan. Ha, maka tuan-tuan, sebab itu kita ini ha, sentiasa memerlukan iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pertolongan-pertolongan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ha, kita ni tuan-tuan sebagai hamba Allah, walaupun kita ni banyak macam mana pun amalan kita, ha, kita dah perbaiki semua, kita baik, kita buat tuan-tuan. Ha, selagi itulah tuan-tuan kita memerlukan, ha, selagi mana kita hidup di bumi Allah, selagi itu kita memerlukan iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tuan-tuan, berbalik tentang kisah lagi tuan-tuan, iaitu kisah seorang lelaki kafir pula. Iaitu dua orang lelaki kafir ini tuan-tuan, bila mana seorang sudah ha, meninggal dunia. Maka tuan-tuan, bila mana salah seorang kafir meninggal dunia, maka diberitahu kepadanya iaitu tentang neraka. Tatkala itu teringatlah dia kepada sahabatnya yang juga kafir. Lalu dia berkata. Ni maknanya tuan-tuan, seorang, ha, dua orang kafir tuan-tuan bersahabat. Maka seorang lagi ha, meninggal dunia. Maka dikatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya sahabatku selalu menyuruhku menderhaka kepadamu dan Rasulmu. Ha, selalu menyuruh. Maka tuan-tuan menyuruh aku melakukan kejahatan dan melarang aku daripada melakukan kebaikan. Dia memberitahuku bahawa tidak ada pertemuan antaraku denganmu.
Wahai Tuhanku, janganlah engkau berikan petunjuk kepadanya setelah ketiadaan, sehinggalah engkau perlihatkan kepadanya apa yang engkau perlihatkan kepadaku, dan engkau murka kepadanya seperti engkau murka kepadaku. Dan bila mana sahabatnya meninggal dunia, berkumpullah roh mereka berdua, lalu dikatakan mereka berdua itu, ha, tuan-tuan, hendaklah setiap kamu memuji antara kamu di antara satu sama lain. Maka setiap mereka itu pun berkata, engkaulah sejahat-jahat saudara dan sahabat. Ha, tuan-tuan, maka tuan-tuan, mereka, ha, maknanya tuan-tuan, mereka ini pun tuan-tuan, ha, saling bergaduh roh, tuan-tuan, roh, iaitu roh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam juga tuan-tuan, ha, ibarat juga jasad dengan roh, ha, kan? Ha, jasad, bukan jasad dengan roh, iaitu roh dengan hati, mana tuan-tuan, seseorang. Ha, hati tuan-tuan, bila mana tuan-tuan, jasad, roh dengan jasad, tuan-tuan. Roh dengan jasad ni tuan-tuan saling memuji di antara satu sama lain. Pada tuan-tuan bila waktunya, iaitu pada waktu bila mana seseorang itu dibangkitkan kembali daripada alam kubur. Ha, alam kubur tuan-tuan, engkaulah yang membawa aku kepada jalan yang baik. Ha, ni. Ha, roh memuji kepada jasad tadi. Jasad pun kata baik. Ha, dia kata engkaulah sebenarnya yang mengajar aku kepada jalan yang melawan hawa nafsu. Ha, tuan-tuan. Ha, inilah di antara tuan-tuan. Ha, memuji di antara satu sama lain tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau contohnya kadang-kadang yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, kalau kita lihat sekarang kadang-kadang di kalangan muda-mudi. Ha, muda-mudi ni tuan-tuan, Allahu akbar. Ha, sehinggakan mereka ini tuan-tuan, ha, dia sehinggakan kata, tak apalah yang veteran-veteran ni dengan kuliah, tak apalah. Dulu muda-muda dia macam mana? Ha, contohnya tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang sedemikian tuan-tuan. Kita tidak menafikan tuan-tuan. Sebab itu muslimin, muslimat dirahmati Allah, jangan kita menganggap bahawa, ha, orang dulu-dulu, ha, masa dia muda-muda pun macam aku juga. Ha, tak ada pun dia nak pergi surau, tak ada pun dia nak pergi dengar majlis-majlis ilmu ni. Ha, mungkin kita ingat tuan-tuan, dulu-dulu, ha, jarang-jarang tuan-tuan. Jarang-jarang ataupun tak ada langsung. Tak ada langsung majlis-majlis ilmu kecuali kita pergi cari. Ha, mungkin kita ingat. Betul tak? Ha, surau-surau ni ataupun dikatakan zaman dulu-dulu surau-surau ni tak ada tuan-tuan. Ha, mengadakan majlis-majlis ilmu kecuali majlis-majlis kebesaran. Ha, dikatakan mungkin Maulidir Rasul, mungkin Isra' Miraj. Ha. Ha, dikatakan awal Muharram tuan-tuan. Ini yang dilakukan, iaitu zaman dulu-dulu. Ha, masa zaman anak kecil-kecil pun anak ingat lagi tuan-tuan. Ha, sehinggakan, ha, majlis-majlis ilmu ni jarang-jarang ada tuan-tuan. Ha, mungkin, ha, sebab disebabkan sedemikian dan kita sendiri yang mencari guru-guru untuk belajar. Ha, sebab itu, ha, dikatakan perbezaan-perbezaan dari sudut sedemikian. Sebab itu jangan kita memandang kepada sedemikian. Sebab itu jangan katakan orang dulu-dulu, ha, zaman dia sekarang ni dah veteran, zaman dia ni sekarang ni, zaman dulu muda dia pun tak ada pun datang surau, tak ada pun datang berjamaah, tak ada pun nak dengar kuliah. Maka tuan-tuan, kita sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang, Allah buka hati kita ni tuan-tuan, maka peluang kepada kita ini untuk apa? Iaitu untuk mencari, iaitu redha Allah, untuk mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, janganlah kita mempertikaikan tentang perkara-perkara tersebut. Jangan kita memandang kepada perkara-perkara tersebut tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ha, orang-orang kafir yang berada di luar sana pun tuan-tuan kadang-kadang melihat apa yang kita lakukan. Ha, sebab kalau contoh mereka ni tuan-tuan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, anda tak nafikan tuan-tuan. Pernah berlaku tuan-tuan pada waktu itu, ha, biasanya anda berkuliah di PPUM tuan-tuan. Kebanyakan yang tuan-tuan, ha, di situ ada kalangan orang kafir kan. Ha, bila mana kita kuliah tuan-tuan, kita kuliah waktu tuan-tuan, ada di kalangan orang-orang kafir yang berada di luar surau tersebut, ha, surau Jumaat dia ada duduk luar, dia parking motor, kadang-kadang dia duduk dengar-dengar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kata seronok bila mana mendengar, dikatakan majlis-majlis ilmu, bila mana dia dengar pula ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala di, ha, dipasang saya tuan-tuan, dia dengar pula Allahu Akbar, seronok dia mendengar tuan-tuan, sehinggalah ia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga kan ada di kalangan pihak pentadbiran, dia kata, ustaz macam mana ni? Ada yang duduk luar tu, yang kapir, orang kapir ni dia duduk, tak apalah, biarlah, dia nak dengar-dengarlah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dikatakan membuka hati dia untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tidak nafikan. Sebab itu tuan-tuan, mereka ni kalau jenis tuan-tuan memikirkan kenapa bila mana azan saja dikumandangkan tuan-tuan ramai orang datang. Kenapa Islam sedemikian? Mereka tidak melakukan sedemikian tuan-tuan. Bila mana saja tuan-tuan azan berkumandang, bila mana dengar saja qamat tuan-tuan, Allahu Akbar. Mereka ni mana tuan-tuan orang Islam ni berebut-rebut. Apa yang mereka lakukan? Kalau contoh, sebab itu bila mana orang-orang kafir ni tuan-tuan, ada satu-satu dikatakan ada something saja kita nampak. Bila tuan-tuan contoh dia berada di luar sana, contohnya mendengar kan. Jangan kita halang, biarkan. Biarkan mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dibuka hatinya tuan-tuan. Kalau contoh dia buat benda yang pelik-pelik, benda yang jahat, janganlah kita biarkan. Itu maknanya perbezaan dari sudut yang sedemikian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita menziarahi orang-orang yang hampir mati ni tuan-tuan, maka tuan-tuan bila mana kita ziarah orang yang hampir mati, bila mana ada tanda-tanda hampirnya kepada kematian, nasihatkanlah, berpesanlah kepadanya, beritahu kepadanya tentang apa, iaitu bagaimana persiapan yang harus seharusnya dilakukan saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ceritakan tentang perihal dunia. Jangan kita sesekali menceritakan tentang harta bendanya tuan-tuan. Ceritalah tentang urusan-urusan akhirat ni tuan-tuan. Sebab itu mereka ni tuan-tuan, bila mana diganggu saja dengan apa, dengan perkara-perkara keduniaan ni tuan-tuan, mereka ni akan serabut. Serabut kepala tuan-tuan. Sebab mereka ni berhadapan, orang yang dalam keadaan nazak ni tuan-tuan, berhadapan dengan malaikat maut, berhadapan dengan syaitan. Ketika itu mereka ni sedang diganggu, dan pada waktu itu tuan-tuan, kita ingatkan kepada mereka. Contohnya orang yang dalam keadaan azab, ingatkan kepada iaitu kepada hari akhirat. Sebab itu bila mana datangnya tanda-tanda kematian tersebut tuan-tuan, semakin jelas. Contohnya kaki dia sudah sejuk, ataupun dikatakan tuan-tuan tangan pun mula sejuk, hidung pun sudah apa tuan-tuan dan mula jatuh tuan-tuan, mata pun sudah hilang ke hitam-hitamannya tuan-tuan, sebutlah kepadanya sabarlah. Sabarlah dengan ujian kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu. Mampu ke tidak kita tuan-tuan untuk mengatakan yang sedemikian? Lagilah kita tuan-tuan selaku mungkin dikatakan BFF kan, best friend kita tuan-tuan kan. Mungkin kita dengan dia tuan-tuan, ataupun saudara mara kita, ataupun adik-beradik kita sekalipun tuan-tuan, mungkin kita tidak mampu mengatakan yang sedemikian. Sebab itu tuan-tuan, carilah di kalangan, iaitu mungkin ada di kalangan orang yang saudara mara kita, yang di kalangan orang yang bala, yang soleh, ataupun di kalangan orang yang kekuatannya tuan-tuan, minta dia supaya nasihatkan kepada sahabat kita ataupun saudara mara kita tuan-tuan. Sebab itu tentang memberi nasihat ini serta memupuk kepada kesabaran tuan-tuan terhadap seseorang yang sedang melalui saat-saat terakhir kehidupannya, kita boleh belajar daripada apa, iaitu daripada saudara mara kita, contohnya yang berada di Syria tuan-tuan, dalam keadaan peperangan, macam mana mereka ni tuan-tuan masih lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mati syahid tuan-tuan, terkena tembakan musuh saja tuan-tuan, mereka ni rebah ke bumi saja tuan-tuan, kawan-kawan lain yang berjuang tadi tuan-tuan masih lagi tuan-tuan melaungkan sabar-sabar, syurga kamu itu berada, syurga kamu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan peperangan. Itu dalam keadaan peperangan tersebut. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan kita ajarkan untuk orang itu sabar, iaitu orang yang hampir mati, jangan kita bercerita tentang urusan-urusan di dalam dunia. Sebab itulah nasihat ini, iaitu supaya tenang, sabar, reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
dan supaya kita sampaikan keadaannya bila mana ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu berpeluang untuk bertemu, iaitu bertemu dalam mimpi-mimpi seseorang itu, tuan-tuan. Sebab itu kalau contoh laki bini, tuan-tuan, contoh isteri dengan suami, contohlah dikatakan isteri bila mana isteri dikatakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu si suami, tuan-tuan, hampir kepada ajalnya, maka tuan-tuan dia boleh berjanji di antara satu sama lain. Maksudnya tuan-tuan berjanji iaitu roh yang sudah meninggal dunia boleh bertemu dengan roh yang masih hidup. Balik tuan-tuan, yang masih hidup ni boleh bertemu. Bang, janji bang nanti datang kepada ayah. Kalau datang tuan-tuan, agak-agak macam mana? tuan-tuan, ini dah berlaku tuan-tuan. Ini yang dah berlaku. Seorang hamba Allah ni tuan-tuan. Nak tak lafikan perkara tersebut. Sehingga dia kata tuan-tuan, betul ke dia boleh datang? Dia kata, betul ke datang? Dia kata, balik tuan-tuan anak kata, memang dia datang lah. Pada waktu tersebut. Maknanya nak jenguk isteri dia tengah buat apa. Kadang dia kata waktu tidur tiba-tiba dia datang. Tengok-tengok, tuan-tuan, dalam tidurnya seolah-olah macam ada yang berada di sebelahnya, tuan-tuan. Ini semua dengan izin. Sebab itu dikatakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mereka itu berjanji ataupun antara mereka berjanji ataupun tidak, tuan-tuan. Lagi-lagilah mereka ni berjanji, tuan-tuan. Mungkin disebabkan sedemikian, tuan-tuan, maka peluang-peluang orang yang masih hidup ni boleh bertanya keadaan bila mana mereka itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berita gembira yang berada di alam sana? Apakah yang abang lihat bila mana waktu abang berada di alam barzah sana? Tuan-tuan, mereka ni boleh bercerita. Sebab itulah yang dikatakan, tuan-tuan, semua dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala atas seseorang itu, terutamanya khususnya di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu sentiasalah kita ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Moga-moga kita ini dalam keadaan husnul khatimah, tuan-tuan. Pengakhiran kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika itulah, tuan-tuan, terutamanya kita carilah iaitu kalangan orang-orang yang soleh. Tak ada orang soleh, tuan-tuan, maka orang-orang yang pada tuan-tuan yang boleh membimbing kita kepada jalan kebenaran, membimbing kita kepada jalan yang sebaik-baiknya, yang sentiasa menasihati kita, tuan-tuan. Sebab itu kita ini selaku orang yang beriman kepada Allah, selaku orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semestinya tunggu kita alim baru kita nak menyampaikan, baru kita nak menasihati. Tidak semestinya nak tunggu kita warak baru kita nak menyampaikan atau kita menasihati di antara satu sama lain. Sebab itu kita yang berada di dalam ni pun, tuan-tuan, boleh dikatakan saling menasihat di antara satu sama lain sekiranya ada melakukan kesalahan-kesalahan, kerana manusia ini tidak lari daripada melakukan kesalahan ataupun dikatakan, tuan-tuan, iaitu dosa-dosa. Mungkin kita terlepas pandang ataupun tersengaja melakukan dalam sedar ataupun tidak sedar, tuan-tuan. Moga-moga apa yang saya sampaikan, tuan-tuan, pada malam ini menjadi pengajaran yang iktibar untuk kita bersama, dan sama-samalah kita ini mengamalkan amalan-amalan tersebut, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang keadaan pengakhiran kita ini insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya-Allah, tuan-tuan, moga-moga kita juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jemput. Nak buka. Okey, baik. Buka soalan. Ada apa-apa persoalan? Boleh diajukan insya-Allah. Ada soalan. Jemput. Baik dan Islam yang tak baik.
Ha. Azab. Ha. Ya, ya. Orang kafir. Orang kafir. Satu kafir di baik. Satu kafir di wajah. Satu baik. Kita punya orang di baik. Di Allah, Allah. Tapi dia kafir. Okey, okey. Okey, baik. Kalau orang kafir ni, okey, terima kasih atas soalan. Okey. Kalau contoh dikatakan, bagaimana persoalannya iaitu berkenaan tentang orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, iaitu orang kafir ni iaitu jelas di sini mereka ni terus diazab. Ha ni, contoh. Okey, baik. Mereka ni sekiranya mereka tu selagi mana mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya akhirnya ha dikatakan su'ul khatimah. Maknanya akhirnya memang dah kafir. Ha, terang dan nyata ha, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diazab sehinggalah hari pembalasan. Hari pembalasan pun jelas mereka ni akan dan pada waktu itu ha, mereka ni tuan-tuan ada riwayat sehinggakan mengatakan bahawa orang-orang maknanya orang-orang kafirun ini bila mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu mereka ni mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ha, dihidupkan balik di alam dunia supaya melakukan dapat melakukan ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada peluang dah pada waktu tersebut. Bagi mereka-mereka kalau contoh orang kafir, dia bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya. Kan? Ha, dia kata bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka ni contoh dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kosong. Maksudnya kosong ni maksudnya contoh Allah bersihkan. Maksudnya contoh apa yang mereka telah lakukan di alam dunia ini. Maksudnya alam dunia contoh dia ni contoh pada waktu ha, pada waktunya pada waktu dulu-dulu contohnya dia kafir ha, telah melakukan dosa banyak melakukan ha, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah orang kafir ni jelas kan. Ha, jelas. Tetapi bila mana bertaubat saja Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada kepada mereka. Ha, baik. Buat. Tuhan tu maha adil. Ya, ya. Tetapi kalau aku yang buat ustaz tu bagaimana saja? Ha? Contohnya. Ha. Seorang kecil. Kata agama. Ha, ya. Dia terlahir. Lahir. Lahir ni memang Kristian, apa Kristian, belajar Kristian, pergi gereja dan sebagainya itu Kristian. Jadi dia tak pergi gereja, dia tak tahu. Jadi dia tak tahu, dia mati pun sebagai Kristian. Hmm. Tapi dia memang baik. Jadi kalau dia mati, dia masuk ke neraka, Tuhan tak ada sebab dia macam baik gereja, bukan salah dia. Dia memang, memang tidak tahu utama-utama. Ah, Ji. Mana tak dari Tuhan pada orang ni, sebut. Ah, baik-baik, hati-hati Ji bercakap. Tak maaf, Ana kata hati-hati dari sudut percakapan kita. Ha, tak maaf. Ha, Ana sebut di sini tuan-tuan. Ha, tak maaf, bila mana kita katakan tak adil tu, ha, bahaya dari sudut akidah kita. Ha, na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Ha, sebenarnya memang Allah Subhanahu Wa Taala ni adil. Ha, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu. Mereka walaupun dalam keadaan mereka itu memang asal keluar-keluar saja ha, beragama Kristian. Contohnya kan. Ha, keluar saja beragama Kristian sebab itu Allah ha, bergiri, bagi peluang kepada manusia ini selagi mana mereka itu ha, sebab itu Allah suruh ha, memberikan akal fikiran kepada manusia ha, sebab itu Allah kata dalam dunia pun ha, disebutkan bahawa ha, wahadainahu najdain iaitu Allah bagi dua pilihan kamu ni nak pilih kepada kebaikan ataupun kepada keburukan sebab itu Allah berikan lagi tuan-tuan iaitu petunjuk. Petunjuk kepada manusia ini. Petunjuk kepada manusia supaya manusia ini mencari jalan kepada kepada se, jalan kepada ha, jalan yang sebaik yang sebaik-baiknya. Ha, sebab itu Allah ni sebab tu orang katakan bahawa Allah ni dah dikatakan dah ditetapkan iaitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada semua manusia ini. Ha, supaya manusia ni ada peluang-peluang yang Allah berikan kepada kepada seseorang itu. Dah ada peluang, ha, sebab itu kita ha, berhati-hati dari sudut apa yang kita kita katakan. Minta maaf lah, Haji. Ha, sebab apa anak katakan sedemikian? Kerana dari sudut akidah kita, bila mana kita sebut gitu saja, ha, menyebabkan ha, akidah seseorang itu. Ha, sebab itu kita hati-hatilah ha, daripada ha, apa yang kita suarakan apa yang kita nyatakan tersebut dan daripada itulah insyaallah sebab itu walaupun dia seorang yang kafir
Tidak semestinya. Maknanya bila mana kadang-kadang orang yang baik ni tuan-tuan, orang kafir ni anak tak nafikan. Kadang dia baik, dia melihat kadang-kadang dari sudut apa, ada kalanya dia sudut melihat akan saudara mara, dia melihat akan apa orang-orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu sendiri tuan-tuan. Kenapa dia boleh bahagia? Kenapa bila mana aku kaya ni? Ada anak tak nafikan tuan-tuan. Arwah ayah anak sendiri tuan-tuan. Anak-anak cerita sendirilah. Arwah anak ayah sendiri tuan-tuan. Pada waktu itu anak masih kecil lagi. Ingat lagi seorang kafir ni tuan-tuan, dia memang antara dikatakan hotel yang terbesar di Johor. Hotel yang terbesar di Johor tuan-tuan. Dia singgahkan melihat keluarga anak sendiri tuan-tuan. Bukan nak cerita, nak ceritalah tuan-tuan. Baik, dia lihat kalau kepada keluarga anak sendiri tuan-tuan, kenapa dia kata keluarga sederhana biasa je. Boleh dikatakan keluarga ni gembira, seronok, tak ada apa pun. Tak ada pun nak katakan kaya raya. Tetapi bila mana orang kafir tersebut, orang Cina tersebut tuan-tuan, dia tengok keluarga ni, dia rasa gembira. Seronok bila mana datang. Akhirnya tuan-tuan, orang kafir ni tuan-tuan, Cina ni, Kristian ni, dia datang. Selalu datang ziarah ke tempat anak. Dia bawa makanan jajan untuk budak adalah macam kita orang ni. Maksud dia bagi makanan. Akhirnya, hampir setahun tuan-tuan, dia dengan sebab akhlak, dengan sebab apa tuan-tuan, dengan sebab akhlak, dengan sebab dia tengok gembiranya keluarga tersebut, maka tuan-tuan, dia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia makan benda tu tuan-tuan, khinzir tersebut dia makan, muntah. Keluar tuan-tuan. Lalu dia bertemulah dengan seorang guru, imam tersebut, imam di Pekan Enas. Maksudnya dia berguru tuan-tuan, masuk Islam. Masuk Islam tuan-tuan, satu persatu dia mula belajar tuan-tuan. Sebab itulah ketentuan hidayah itu adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak manusia. Maksudnya tuan-tuan, sebab itu mereka ni, kalau kita melihat di dalam surah Yasin, di dalam surah Yasin tuan-tuan, mereka-mereka yang menghina, walau sebab itu dikatakan, walaupun dia asal usul tuan-tuan, memang asal usul keluar mana tuan-tuan, keluar daripada perut ibunya dia dah kafir kan, dan daripada perut ibunya mereka ini kafir, kemudian mereka ni tuan-tuan menghina akan agama-agama lain, maknanya menghina akan agama Islam itu sendiri tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan belenggu. Maksud belenggu ni tuan-tuan, dia tidak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu iaitu mencerca ataupun menghina akan nabi-nabi yang terdahulu. Sebab itu orang kafir sekarang tuan-tuan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pengazaban awal-awal di alam dunia ni tuan-tuan? Sebab Allah bagi peluang. Kerana mereka ni tidak membunuh akan ulama-ulama. Tidak membunuh akan orang-orang Islam. Kalau dulu-dulu, kalau contohnya tuan-tuan pada zaman rasul-rasul yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu macam mana? Kalau kita tengok. Kenapa mereka ini dah diberikan pengazaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Sebab mereka ini membunuh rasul-rasul. Sebab itu Allah beri terus azab. Jadi, padang jarak pada tukuku tuan-tuan. Padang pasir. Padang jarak pada tukuku. Akhirnya tuan-tuan, sebab itu sekarang Allah bagi peluang. Peluang kepada orang-orang kafir ni tuan-tuan. Okey, dikatakan alhamdulillah. Kita dengar sekarang ni tuan-tuan, ramai orang masuk Islam, ramai orang-orang kafir ni masuk Islam dengan sebab itu kita ni selaku orang Islam tunjukkan akhlak yang baik. Mungkin bila mana dengan sebab akhlak yang baik, mereka ni terbuka hati ni tuan-tuan. Dengan sebab akhlak tersebutlah mereka ni dikatakan memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi. Kita contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan cara dengan memaksa. Tetapi orang-orang dikatakan kafir Quraisy sendiri, sehinggakan orang-orang Yahudi sendiri meminati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab akhlak. Akhlak Rasulullah. Kejar Rasulullah. Dia kata, aku tak pernah lagi melihat pimpinan sebegini. Maka tuan-tuan, maka orang-orang Yahudi sendiri terpegun dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jemput. Ya ya. Dalam Quran. Non-Muslim.
Bang hukum. Melabelkan. Okey, okey. Okey. Dia sebenarnya kalau kita mengatakan bahawa dia tu kafir, okey, itu tidak membawa kepada masalah. Kita tak ada masalah kalau nak katakan dia kafir. Kafir itu sama ya sebenarnya. Kafir ni dalam bahasa Arab, kan? Non Muslim bless English, kan? Dia kata. Maknanya perbezaan di situ. Sebab itu bila mana dia ni, cuma kita tak boleh kata dia ahli neraka. Itu tak boleh. Ahli neraka ni yang jelas, mana kita tak boleh nak kata dia ni ahli neraka. Tu yang tak boleh. Sebab kerana apa? Kerana mungkin kemungkinan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia memeluk agama Islam. Cuba. Ya. Memang. Memang betul. Memang dia akan marah. Sebab itu dia kata, sebab itu yang anda sebutkan tadi, kafirun tu sebenarnya bahasa Arab. Memang dia jelas di situ tuan-tuan. Dalam bahasa Arab perkataan-perkataan tersebut, samalah dia katakan non muslim, kita sebut non muslim sama aja sebenarnya perkataan tersebut. Memang dia akan marah, aku ni pernah Islam, takkan aku cakap macam tu. Sebab itu tuan-tuan, memang dia akan marah dengan perkataan tersebut, tetapi tidak membawa masalah pun kalau contoh kita mengatakan, tapi tak sesuailah dari sudut adab kita, kan? Adab kita, akhlak kita, mengatakan engkau ni kafir. Tetapi yang jelas tadi, tak boleh kita katakan bahawa dia ni ahli neraka. Kau ni ahli neraka. Tak boleh. Sebab belum tentu dia ke kita. Wallahu a'lam. Ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sebab itu dikatakan tadi hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada lagi tambahan? Jemput. Okey. Saya berpendapat bahawa antara alam barzah dengan alam dunia ni tak boleh bertemu. Dia ada macam satu pendinding. Halangan. So, jadi kalau dia tak boleh bertemu, maka kita tak akan jumpa, tak akan bertemu dengan orang yang mati. Jadi, kalau kita dah mati, kita jumpa dengan orang di sana. Itu lah juga lah, memang dia akan bertemu dengan dia semua. Okey. Jadi, yang hidup di dunia ni, saya berpendapat bahawa dia tak akan jumpa orang yang mati. Kalau kita jumpa orang yang bukan dia, itu adalah syaitan yang menumpangi sebagai orang tu. Sebab dia tak boleh jumpa sebab banyak sebab. Di antaranya kalau bukan suami isteri. Kalau orang tu dah hidup itu. Dia tak boleh jumpa orang isteri dah kahwin dengan lain. Dia tiada sesuatu. Okey. Saya pun dapat kita yang jemu. Jadi yang betul cuma roh saja. Jadi dunia tak jumpa. Kalau kita nampak itu adalah syaitan yang menyerupai. Melainkan dari Muhammad. Sebab roh tak boleh menyerupai dengan Muhammad. Kita boleh jumpa dalam mimpi kita jumpa dengan Muhammad atau dalam Muhammad. Di dunia. Okey. Tapi antara kita dan kita tak boleh jumpa. Itu saya fahamlah. Okey. Saya faham tu tak bagi. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, baik. Berkenaan tentang roh dipertemukan, iaitu roh bermimpi tadi contohnya, kan. Dibagi orang-orang di kalangan, maknanya orang-orang yang beriman, roh yang beriman bertemu dengan roh yang masih hidup. Okey, disebabkan sebab apa anak kata sedemikian, ini berpandukan kepada kisah sahabat iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Uthman radhiyallahu an pada waktu itu ingin bertemu dengan siapa? Ingin bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bila mana wafatnya sehingga 10 tahun diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Uthman nak bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia balik. Kadang-kadang orang tanya, itu sahabat dah apalah. Kita ni manusia biasa. Maka tuan-tuan, maka bila mana Haji kata tadi, okey baik.
Bila mana Haji kata, okey, itu adalah mainan syaitan. Okey, baik. Bila mainan syaitan, bila mana kita ini dalam keadaan yang sempurna. Tidur kita dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan yang suci. Ha? Itu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, roh yang sudah meninggal dunia. Bila mana meninggal dunia, kemudian bertemu dengan roh yang masih hidup ini. Ini melalui peristiwa daripada Sayyidina Uthman bin Affan dengan siapa tadi, dengan sahabatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila mana dipertemukan ketika itu, maka daripada ulasan tersebut, contoh-contoh tersebut, boleh dikatakan tuan-tuan, di antara kita ini, boleh bertemu. Mana kita yang masih hidup diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sekiranya diizinkan, kadang-kadang benda itu adalah dikatakan dengan mainan syaitan. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang itu yang tidak, maknanya dengan tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk. Sebab itu dikatakan mainan tersebut. Ini jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa bila mana kamu ini bertemu dengan aku ini dalam keadaan apa, dalam maknanya tidak boleh, maknanya syaitan ini menyerupai aku. Kalau contoh syaitan ini cuba menyerupai Rasulullah, maka terbakar. Tetapi bila mana roh tersebut, roh orang yang meninggal dunia dengan roh orang yang masih hidup dipertemukan. Bila mana dipertemukan dengan izin tadi, contoh maknanya suami, kan? Suami dia kata meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan tuan-tuan. Ini berlaku. Contohnya. Ini sebab di antara juga berlaku tuan-tuan, kadang-kadang di kalangan orang-orang tua dia kata aku jumpa dengan ayah kau ni cakap sekian. Contoh ada berlaku tuan-tuan. Kita tak nafikan. Kadang-kadang benda tu pada tuan-tuan berlaku. Sebab itu dengan bila mana kita berpandukan kepada sahabat tadi, mereka ni dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu itu sampai kepada tahap 10 tahun. Doanya tuan-tuan minta, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku dapat bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Amirul Mukminin, supaya aku ini dapat bertemu dan aku dapat berbual-bual dengannya. Orang yang mana tuan-tuan hidup, manusia biasa, walaupun dia dalam keadaan dia pun sahabat, dia pun manusia biasa, tetapi dia boleh dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tidak dinafikan juga, sebab tu tidak dinafikan kita boleh dipertemukan. Kalau contoh dia kahwin tu apa semua tu, mana itu hak dunialah. Mana tuan-tuan, itu tak ada mengena dengan dalam keadaan mereka itu berada di alam barzah sana. Dia kahwin ke apa ke, wallahualam. Ini jadi mana jauh daripada itulah, mana dalam keadaan yang sedemikian. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kadang-kadang ada juga orang dia kata kenapa ada azab, kenapa ada pula azab apa, azab kubur, sedangkan dah ada dia azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat. Kenapa ada sedemikian? Sebab itu kewajipan kita sebagai seorang Islam percaya. Sudah cukup. Percaya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku orang beriman, mari tuan-tuan kita percaya. Inilah yang dikatakan perkara-perkara samiat. Perkara-perkara yang ghaib. Bila kita tak nampak. Bila tak nampak tuan-tuan, bila percaya. Sebab itu dikatakan percaya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama juga tuan-tuan. Seumpama juga orang yang mempertikaikan tentang apa tuan-tuan. Kita belajar, mungkin tuan-tuan belajar tentang apa usuluddin, iaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang wajibnya, sifat yang mustahilnya, sifat yang harusnya tuan-tuan. Mungkin ada orang yang mempertikaikan, kenapa nak perlu belajar? Dah kita dah percaya dah. Kenapa dikatakan ada sifat-sifat Allah wujud kidal, sifat salbiah, sifat nafsiah salbiah, mani ma'nawiyah, semua kenapa ada sedemikian? Sedangkan itu adalah dikatakan iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dikatakan tentang perkara-perkara iaitu alam ruh, alam dikatakan perkara-perkara yang samiat. Samiat ni tentang benda yang kita tak nampak, benda yang maknanya alam yang ghaib dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau contoh orang pergi haji, tiba-tiba dia kata dalam keadaan tidur
orang kejut. Bangun-bangun. Sampai dah. Dia kata. Nak bangun. Contoh dia nak bangun solat tahajud. Bangun-bangun ada kawan pula kejut. Tiba-tiba aku baru je lepas. Dalam keadaan aku bertawaf. Itu sekiranya diizinkan oleh Allah. Rohnya mungkin pergi bertawaf. Mungkin kadang-kadang orang tu tuan-tuan. Dia kata dia minat dengan bacaan-bacaan ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin akan terjadi tuan-tuan. Dia kata tiba-tiba dalam keadaan tidurnya tuan-tuan, rohnya sedang membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada terjadi di kalangan kita tuan-tuan. Namun pernah terjadi tuan-tuan. Tiba-tiba kita sendiri tak tersedar. Tengok rupanya dalam keadaan tidur. Padahal roh kita sedang membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab tu dikatakan perkara-perkara inilah yang dikatakan perkara-perkara sam'iyat. Iaitu perkara-perkara alam, iaitu ghaib. Iaitu ghaib yang kita tak nampak, tetapi perkara tersebut perlu wajib kepada kita ini mempercayai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang akal fikiran kita tak mampu tuan-tuan. Akal fikiran kita tak mampu untuk memikirkan tentang perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tuan-tuan, tentang keadilan, tentang apa semua tuan-tuan, memang akal kita ni tak berkemampuan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu dikatakan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, halas mana tuan-tuan, tutup, kita percaya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, boleh ye. Ada lagi? Okey. Ada surat lagi nak cakap kalau kita mati pada imaman. Isap. Ya. Walaupun kita jahat sekali pun macam mana boleh kita Islam tak? Ya. Okey baik, terima kasih. Okey, pada hari Jumaat. Okey, dijelas Okey, memang ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni bila mana dimasukkan di alam barzah saja, masuk saja pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Kan? Malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maknanya pelepasan kepada mereka itu daripada azab. Maknanya tuan-tuan, selepas daripada ada pendapat ulama mengatakan selepas daripada hari Jumaat tersebut. Ini ada pendapat lah. Mana tuan-tuan, ada katakan selepas daripada hari Jumaat. Maknanya keesokan harinya tetap juga di soal jawab. Sebab itu soal jawab muka dan akhir ni tak boleh terlepas. Dia ada. Ada pendapat-pendapat yang sedemikian. Maknanya ini mengikut daripada riwayat-riwayatnya lah. Ini pun akan kita bahaskan lagi tuan-tuan. Perkara ni tentang apa persoalan malaikat muka dan akhir. Kan? Cuma Pak Pandi Arab je tuan-tuan. Kalau kita ingat tuan-tuan, Pak Pandi Arab je. Dia kata tuan-tuan, ada seorang Pak Pandi Arab ni, anak lupa nama dia. Sehingga kan berpesan kepada siapa? Kepada anak bininya. Dia kata apa? Tolong, dia kata, nanti bila mana ayah ni mati, tolong kapankan dengan kain. Kain putih yang kuning-kuning ni, yang buruk, yang koyak-koyak ni. Dia belilah tuan-tuan. Dia beli kepada, dia bagi kepada isterinya, dia bagi kepada kepada anak-anaknya. Kenapa ayah? Kenapa yang ni pak kita Arab lah tuan-tuan. Pak Pandi Arab. Dia kata, sebab apa? Sebab bila mana ayah ni dikebumikan dengan kain buruk macam ni, dah kuning-kuning, dah koyak, nanti malaikat muka dan akhir tak jadi soal. Sebab tengok, kain dah lama, kain kafan dah lama. Maknanya, kuburan dah lama lah. Macam ni tuan-tuan. Ini dia Pak Pandi lah tuan-tuan. Ini cinta Salafus Salih juga. Di antara orang-orang yang alim juga. Bila mana kita melihat tentang kisah-kisah. Tapi munasabah juga. Bila mana melihat pendapat-pendapat tersebut. Tapi tak adalah sekadar sekedikan tuan-tuan. Tetapi hanya untuk kita ketahui saja untuk cerita-cerita saya tuan-tuan. Baiklah muslimin, muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasihlah atas soalan-soalan tersebut. Bukan sekadar saja untuk kita menimbik ilmu, tetapi bila mana kita mendengar soalan-soalan ini untuk apa, iaitu untuk kekuatan keimanan kita dan untuk kita ini benar-benar lebih memahami tentang apa iaitu alam roh ni tuan-tuan. Bila kita mendengar, tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan, percaya tentang apa yang telah
ditetapkan kepada, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Baiklah, sekadar itu dulu. Moga-moga apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita bersama, dan sama-samalah kita mengambil iktibar pengajaran untuk kita bersama, dan moga-moga kita ini tergolong di kalangan iaitu hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma faqih fid din wa 'allim ta'wil. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah ilmu apa yang kami telah pelajari. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu ya Allah. Agar kami, agar ianya akan menjadi peneman kami di alam barzakh sana. Agar ianya akan menjadi bekalan kami di akhirat sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu, ya Allah. Agar ianya akan menjadi amalan-amalan kami di alam dunia yang fana ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit berjangkit ini, ya Allah. Keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara mara kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawaqina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.